Oke, kita mulai dari sini. Ha? Ya. Ya udah, boleh. Mi, Edwin mana? Enggak tahu nih, bentar lagi kali. Telat nih. Bentar Mas, sebentar lagi mulai rame banget. Oke. Okay. Biar pemirsa tahu. Pak, saya mau nanya nih, Pak. Pak, siapa namanya tadi, Pak? Ari. Pak Ari. Mas Ari ya, Mas Ari. Mas, ini kan banyak sekali ya klub-klub yang dari apa motor-motor tua. Terus kenapa Mas milihnya tuh Vespa untuk dibuat klub Vespa itu loh? Gini ya. Masih banyak ya contohnya Vespa-Vespa yang tua itu. Bagi saya tuh senang yang unik dan antik gitu ya. Oh, ini termasuk benda unik? Benda unik ya, benda antik. Apa, ini termasuk benda langka Mas? Kok? Langka ya. Langka ya, ini tahun berapa? Ya? Ini tahun 62. 62 loh, iya. Belum lahir. Tuan desa kamu ya? Tuan, enak aja. Kalau mbak anak ini bisa kualat loh. Hah? Mbak anak ini bisa kualat, karena ini tahun 62. 62, bisa kualat. Sakwala. Oh, ngedudukin yang lebih tua gitu ya. Pak Mali. Saya juga ngeres. Ah, Mas lebih suka yang original atau modifikasi? Saya lebih suka yang modifikasi. Emang kenapa? Karena yang modifikasi bentuk daripada motornya Vespa ini lebih unik dan lebih menarik. Oh, jadi suka modifikasi jadi bisa dipakein ini, bagian belakangnya. Tapi ini spare-partnya susah nggak sih? Spare-part. Gampang-gampang susah sih ya, kalau kita nggak memiliki klub ya, kayaknya susah. Tapi kalau kita punya klub, kayaknya mudah untuk mendapatkan spare part. Ya. Nah, karena ada informasi dari anggota klub, begitu pemirsa. Dari mulut. Udah, Mas Ari, makasih banyak udah nganterin saya kemarin. Kalau gitu, sampai ketemu lagi deh. Salam buat teman-teman yang lain ya. Ya. Lu kemarin. Aku nggak ikut. Emi. Boleh dong menggabung sama saya. Pemirsa masih di Boom Bata dan sekarang kita mau ngajak pemirsa untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita. Sekarang di sekitar kita kan ada banyak hal, tapi kadang-kadang kita tuh nggak tahu, nggak sadar gitu, kita lupa ya. Banyak hal. Betul pemirsa, aku antusias sekali. Soalnya gini, banyak hal-hal yang di sekitar kita itu yang tidak kita peduli gitu loh. Apa? Suara-suara yang tidak kita dengarkan gitu loh. Seperti suara teriakan. Ya. Ngomong-ngomong soal teriak, ntar dulu. Lihat nih apa? Apa nih? Lihat nih, ini adalah alat pengukur suara kerasnya teriakan. Iya, teriakan teriak. Sering kita dengar di pasar-pasar. Suara teriakan orang tercopet. Tercopet? Iya, padahal itu suara hati mereka orang gak peduli. Makanya pedulilah terhadap teriakan orang-orang. Nah, Win, sekarang mana? Kita juga ada lomba teriak dan kita udah ada peserta-pesertanya. Mana? Peserta! Masuk! Peserta masuk. Nah, peserta pertama. Ntar dulu, mau nanya. Kenapa sih Pak mau ikutan lomba teriak begini? Gak tahu lagi lewat disuruh ikut teriak mau. Kebongkar. Saya kira kena stres Pak. Stres kan pengen teriak. Bapak, namanya siapa Pak?
Medi. Pak Medi. Medi, Pak, ini adalah alat pengukur desibel teriakan orang. Kita mulai, Pak. Teriakannya copet, copet. Oke, silakan maju dikit, Pak. Jaraknya sejengkal dari moncong. Siapa? Yang betul. Wah. Siapa ya? Saya hitung sampai 3. 1, jengkal. 2, 3. Copet! Copet! Oke, terima kasih, Pak. Semoga copetnya ketangkap, Pak. Pasti. Peserta kedua masuk. Banting, agar namanya siapa? Nama? Muhammad Faris. Faris. Sudah. Faris. Depan, depan, depan. Maju, maju, depan, depan, depan. Kamu harus ini. Ya. Pegang. Suka sejengkal atau dispensasi? Jengkal, jengkal. Dispensasi nggak? Monyongin, monyong, monyong. Oke, siap. 1, 2, 3. Copet! Aduh. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Lanjutnya ya, peserta ketiga. Nah, masukin. Ternyata seorang wanita. Mbak. Namanya siapa? Ana. Ana. Kalian yakin bisa mengalahkan dua pria-pria tadi? Coba aja. Coba ya. Coba. Pernah kecopetan? Gak mau. Gak jangan. Pencopet. Jangan copet dia, gak mau copet. Siap. Jarak sejengkal. Tunjukkan emansipasi wanita. Sejengkal, Mbak. Maju lagi sejengkal. Oke, udah. Majuan dikit, kurang, Win. Maju gini dikit. Tuh. Jangan tam-tam perempuan. Maju dikit, maju dikit. Ini agak. Ngebela. Kakinya, okay, ya, sudah. Ya. Satu, dua, tiga. Copet! Satu kali lagi. Satu kali lagi. Yang keras. Yang keras. Tuh, diomelin deh. Udah, biar yang keras. Empat. Ini yang hitung. Satu. Satu. Dua. Tiga. Bagaimana keputusan dewan juri? Ini juri. Oke. Baiklah, pemirsa, kita akan umumkan juara lomba teriak copet. Sebagai juara pertama jatuh kepada anak paling kecil. Kafe roti sebanyak 4 biji. Ya? Mbak kampung maksudnya. Mbak kampung ya. Mbak kampung udah. Pulang. Sana. Kampung, ya. Selanjutnya pemenangnya. Pemenang kedua adalah Bapak Medi. Bapak Medi. Selamat, Pak. Enggak nyangka Bapak dikalahin sama anak kecil. Iya. Gitu kalah. Pak Medi, ini ada hadiah dari Taman Ria Senayan. Terima kasih, Pak. Bapak, saya sering ke pasar, Pak, ya. Nggak mau, entar kecopetan. Mata buka telinga. Waduh, berapa? Oke, Edwin dengan hidung. Lihat. Aduh.
Maksimal 35 kilo. Maksimal 35 kilo. Dan ini beratnya 30. Pakai gigi, Men. Pakai gigi. Mundur. Itu kok bisa langsung, gimana caranya dia? Nah, itu perlu latihan-latihan khusus ternyata, Mas. Dari berapa lama dia bisa mengangkat beban lewat hidung? Dari umur dari tahun 62 dia sudah mulai mencoba-coba dari kecil-kecil, dari tendok, terus gelas, mulai drum, dan sekarang dia mulai memakai balok-balok gitu. Kenapa dia bisa ngangkat tuh? Caranya gimana caranya? Apa mempunyai teknik tersendiri? Nah, nanti kita bertanya langsung ke sumbernya. Bagaimana? Oke. Aduh, Pak. Aduh, selamat. Pak selamat. Ini dipinggirkan dulu, berat kayaknya. Pak, ini kok bisa ngangkat beban nih? Bagaimana ceritanya, Pak? Ya, Pak. Bukan tenaga dalam. Bukan tenaga dalam. Ini jadi perhatian semuanya, bukan tenaga dalam, tapi keterampilan. Tepuk tangan dulu. Banyak dong lu. Pertama, kadang kan ada yang pecah gitu hidung, apa jidatnya jadi luka-luka. Pak, ini kan orang ada tulang hidungnya, Pak. Pak, tulangnya mana? Tuh, ayo. Tidak ada tulangnya, tepuk tangan. Tidak ada tulangnya. Tidak ada tulang hidung. Bukan, bukan Bapak pernah ditonjok kali, Pak. Dari kecil emang ada tulang. Apa sengaja diangkat? Asli. Oh, asli dari lahir itu enggak ada tulang hidung. Oh, gitu. Ya, pemirsa, ternyata hidung bukan hanya untuk nyium tapi bisa untuk angkat beban. Wah. Itu diapain, Pak? Mau dikasih lagi terakhir. Terakhir boleh. Ini diapain, Pak? Ini juga akan diangkat berat benar tuh, barbel. Pemirsa, saya pengen buktiin nih apa dia bisain, diapain? Oh. Selamat, Pak.